Bunyi gantang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri, terima kasih Menteri. Seperti mana sebutkan tadi, lebih kurang ada 49 pertubuhan haram yang dikenal pasti tetapi tidak daftar. Persoalan saya ialah, setakat hari ini NGO yang telah didaftarkan sebagai NGO, berapa banyakkah pertubuhan yang telah diharamkan kerana dia telah menyalahgunakan dengan nama NGO tersebut dengan melaksanakan program-program kongsi gelap ataupun kegiatan-kegiatan yang haram, dan berapa ramaikah tindakan yang telah diambil terhadap mereka yang terlibat ini? Terima kasih. Tan Sri Yang Dipertua, saya boleh meminjamkan gazet yang ada pada saya ini, pada Ahli Yang Berhormat Bukit Gantang, ataupun boleh mencari sendiri di dalam senarai gazet kerajaan. Saya ingin menyebutkan bahawa tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap pertubuhan-pertubuhan yang didaftarkan tetapi menyalahi perundangan bukan hanya tertakluk kepada Akta Pertubuhan 1966 saja. Jika kenyataan-kenyataan dikeluarkan yang menyentuh tentang perkara-perkara yang lain, ianya juga tertakluk pada undang-undang lain yang sedia ada. Jika aktiviti yang dilakukan juga tidak tercatat dalam perlembagaan pertubuhan itu atau peraturan yang ditentukan, maka tindakan juga boleh dilakukan pada undang-undang yang berkaitan. Di dalam perkara ini, kita memahami apakah yang dimasukkan oleh Ahli Parlimen Bukit Gantang. Dan jangan khawatir, tunggu masanya. Apabila kita melakukan tindakan, jangan dituduh bahawa kerajaan zalim. Saya ingin memetik ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Kita yang menzalimi diri kita sendiri. Orang tu menzalimi dirinya. Jangan tuduh orang lain yang menzalimi dirinya. Tunggu tindakan itu. Terima kasih, Tan Sri. Yang Berhormat Tuan Charles Anthony Santiago.